Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Cat Talk Project. Teman-teman semua, di sini saya kembali lagi ingin menyampaikan terkait dengan masalah-masalah yang terjadi pada publish or perish, teman-teman semua. Nah, di sini saya ingin menyampaikan beberapa teman-teman di sini ada yang bertanya begini, teman-teman. Ada yang bertanya bahwa kira-kira publish or perish 13 itu kalau sudah lewat 2 hari dan tetap error gimana, Kak? Nah, jadi kalau misalnya publish or perish error 13 itu banyak model kenapa sehingga bisa error. Dan ternyata saya sudah pernah memberikan jawaban pada video-video saya sebelumnya terkait dengan publish or perish error 13. Tetapi andaikan sudah lewat dari 2 hari, perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, di sini saya sedikit memberikan catatan. Nah, catatan terkait dengan error 13 jika lebih dari 2 hari, teman-teman. Dan perlu saya sampaikan bahwa error 13 pada publish or perish itu biasanya menunjukkan masalah yang terkait dengan kesalahan akses data, begitu, teman-teman. Nah, kalau saya semestinya pada intinya sebenarnya tidak tergantung 2 atau 3 hari atau dan sebagainya, teman-teman. Memang pada saat pemberitaan saya itu 2-3 hari, tapi sebenarnya tidak. Itu kembali kepada kualitas laptop kita, teman-teman, dan kualitas publish or perish yang kemudian kita uninstall, kemudian kita update versi terbaru, gitu, teman-teman. Nah, sebenarnya dia kembali lagi kepada update. Kalau error 13 itu kembali pada update. Semakin kita update laptop kita, kita juga harus update versi terbaru dari publish or perish, maka kita akan mendapatkan manfaat, gitu, teman-teman. Tetapi ada beberapa catatan yang lain terkait dengan cek koneksi internet. Kalau internet teman-teman aktif, maka berarti bagus, berarti kembali lagi kepada versi terbarunya, gitu, teman-teman. Nah, di sini ada sumber data, teman-teman. Jika mengalami kendala, yaitu teman-teman harus fokus kepada bukan saja Google Scholar, teman-teman, tetapi kepada Microsoft Academic dan lain-lain. Kemudian di sini, nah, dalam laptop saya itu jarang menggunakan firewall atau antivirus eksternal, gitu, teman-teman. Saya masih menggunakan Windows Defender yang mana sangat sinkron dengan publish or perish. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya kelima, reset pengaturan publish or perish, gitu. Kalau ada pengaturan di sini, teman-teman perlu apa namanya reset, gitu. Reset pengaturan publish or perish yang ada di sini. Kemudian selanjutnya, kalau ini teman-teman lebih memahami terkait dengan VPN, ya gunakan VPN, gitu, teman-teman. Dan ada satu lagi yang saya tertarik, itu terkait dengan query-nya. Biasanya juga publish or perish itu error 13 sekarang kita memberikan berita yang sangat keliru, gitu, dan rumit. Jadi kalau bisa ya kita menggunakan berita yang sederhana. Mungkin itu saya, tapi secara keseluruhan saya lebih fokus kepada pastikan menggunakan versi terbaru. Begitu saya, teman-teman.